satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Ningsih dari DPC Forsa Kabupaten Bandung. Akan menyanyikan lagu wajibnya, Janji Itu Hutang.
Apa yang diucapkan janganlah dipungkiri. Apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang harus dipenuhi. Janji itu hutang harus ditepati. Apabila dipungkiri merusak harga diri. Apabila diingkari akan dibawa mati. Janji itu hutang harus dipenuhi. Janji itu hutang harus ditepati. Ringan diucapkan, berat dalam tanggungan. Citra manusia ada dalam ucapan. Sebelum berjanji, baiknya dipikirkan. Mengingkari janji, hilang kepercayaan. Apa yang diucapkan janganlah kau pungkiri. Apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang harus dipenuhi. Janji itu hutang harus ditepati. Ringan diucapkan, berat dalam tanggungan. Citra manusia ada dalam ucapan. Sebelum berjanji baiknya dipikirkan. Mengingkari janji hilang kepercayaan. Apabila dipungkiri merusak harga diri. Apabila diingkari akan dibawa mati. Janji itu hutang harus dipenuhi. Janji itu hutang harus ditepati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua ya, nasi bunga, sebuah nama. Janji itu hutang
harus ditepati. Ringan diucapkan, berat dalam tanggungan. Citra manusia manusia ada dalam ucapan. Manusia ada dalam ucapan. Sebelum berjanji baiknya dipikirkan. Mengingkari janji hilang kepercayaan. Citra manusia ada dalam ucapan. Nya teu naon ih. Thank you.
Saha anu terbayang teh? Anu jelas. Anu jelas saha? Ya. Jadi masih katingana kirang greget teras yang dibayangkan siapa kurang ini. Sebetulnya pami telepat lagu sebuah nama itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama yang dibayangkan dan disebutkan itu kalau misalkan penyanyi membayangkan bahwa nama sebuah nama itu adalah nama sang pencipta, itu dia akan berinteraksi, akan berhubungan.